Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yo. Nah, kita lihat sekarang ada animatable cam yang menunjukkan kamera ya. Oke, okay, ayo dong deadline nih, aduh. Inaja. Kamu lupa sama aku. Padahal dia yang ngomong, dia sering lihat TikTok aku. Nanti dikasih coklat. Naja. Oh, nanti gua aja. Iya, aku juga bisa enggak gitu. Naja, yuk Naja, nanti mau coklat enggak? Harus emang lama, Bang. Awas. Aku channel orang di syuting. Jadi kalau di sini harus sama apa namanya maskernya pakai warna hitam biar kayak lumayan lebih cakep. Jadi inilah Naca yang gak bisa diem. Naca tidur. Emang susah guys, namanya ngurus anak kecil kan. Ngurus anak kecil itu harus. Kamu mau apa? Yuk, mau apa? Angun, tarik omais. Iya. Yuk, omais gendong. Ayo, kamu mau terbang gak? Ngurus anak kecil itu adalah salah satu hal yang gimana caranya kita bisa bikin dia tuh suka sama kita gitu loh. Kapan? Doain ya. Aduh, mendingan niatnya baik ya. Harus gimana? Ah, udah pertemuan keluarga tau. Malam tadi tau.
sampai aku di DM. Gak ada. Gue nggak ngerti. Fans lu DM gue. Tadi nggak ikut tuh kan. Enggak lah, nggak enak karena kan itu hubungan keluarga. Ricis bertemu sama mama tercinta Ayu. Iya kan emang udah ketemu. Tapi kan ini beda. Ini ada. Mana ada beda? Gak usah menggoreng-goreng sendiri lah. Jadi gimana? Apanya yang gimana? Insya Allah kapan? Ini sahabat gua nih, Bilar sama Aurel, insya Allah lagi. Aku tuh kemarin ngajakin ayah kapan dong kita. Iya, kemarin. Iya, Harci sama Aurel Ata apa sebutannya? Arta. Enggak ada AHA aja, karena sama kan. Oh iya, Aurel. Oh iya, Aurel Halilintar. Aurel Halilintar sebentar lagi. Apa Aurel Halilintar? Sebentar lagi apa, Riz? Mau ke pelaminan. Akhirnya pakai nama Halilintar ujungnya. Oke, alam. Insya Allah ya doanya. Insya Allah. Karena pas gua ketemu Ata, aku kan di Bali juga, kita ketemu di Bali kan. Iya, tapi emang lu ketemu Ata? Gua sih ga ketemu Ata. Gua ketemu malam-malam sama Feral. Oh lu pas malam ya? Gua ga ketemu. Oh malam-malamnya di Bali juga? Kita di Bali juga. Aku cuma ketemu sama Feral, sama anak-anak. Dan aku sempat lihat juga videonya Ata, kamu nangis kan pas malam. Iya. Itu kenapa? Tapi so sweet banget ya Allah. Enggak, itu emang apa, kenapa mungkin kayaknya ini deh. Feelingnya, karena dalam suasana gitu loh. Kebawa suasana? Karena kan jadi pas balik itu emang ga ngomong sama sekali. Sama sekali? Pas itu ga ngomong pas waktu. Pokoknya pas dia mau ke Bali aja sih, dia bilang aku mau ke Bali. Nah, sebelum tapi pas itu emang lagi enggak kontekan. Enggak kontekan. Sama sekali. Enggak lost kontak. Tapi dia cuma ngomong aku mau ke Bali. Iya, aku mau ke Bali. Oh ya udah, oke, kalau mau ke Bali terus. Yaudah, akhirnya ketemu. Ya udah deh. Eh, waktu itu sempat mau ketemu sama ini juga kan? JJ. Sama JJ. JJ Sutarno. Iya. Waktu sorenya aku sama JJ, sama Vero gitu-gitu. Malamnya bareng ya? Mau ketemu katanya habis ini. Riz mau ikut enggak? Mau ketemu sama Aurel atau? Iya, aku enggak ada. Enggak bisa. Emang Aurel sekarang stay-nya di Jakarta. Enggak di Jakarta. Kemarin sempat di Bali sih. Keluarga aku 6 bulanan. 6 bulan. Karena kan maksudnya di sini kan enggak bisa sama mama juga kan. Kasihan adikku yang kecil-kecil juga pengennya main, pengen sekolah, pengen segala macam. Tapi itu seru banget sih, gue pengen banget. Kalau di balik kita tuh malam tahun baru aturannya Riz mau ke Bandung. Jadinya ke Bali? Enggak tadi pagi-pagi nih anak beli tiket ke Bali langsung. Tanggal 31 malamnya tahun baru kita di Bali. Emang gila nih anak. Karena aku udah janji sama dia. Emang di Bali lebih Bali vibe-nya lebih seru. Tapi cuman pas malam tahun baru itu kita enggak bisa ngapa-ngapain. Yes, so vegan so. Aku tuh emang kalau misalnya mau kemana mana pergi gitu spontan. Biasanya emang spontan. Oh, sama berarti kayak apa juga gitu. Soalnya karena berhubung waktu kalau direncanain kadang waktunya enggak kan aja jadi. Kalau janjian pasti enggak jadi. Jadi gitu. Jadi lebih baik langsung aja. Langsung tiga waktu kosong berangkat. Aku bilang Haris fisik. Terus gimana nih Haris? Akhirnya ketemu. Tinggal kata. Boleh, coba ya. Nanti kita atur waktunya. Kita bareng. Ini namanya bola tie-dye.
Iya. Kok mais dilempar? Namanya bola taido. Parah-parah ini. Lupa mamanya. Bukan ya saya. Nah. Bye. Lo kalau punya anak nanti pengen kayak Naca gak? Abis rontok badan gua. Ini masker. Naca bisa ngitung. Naca ini berapa? Tahu gak nih? Aurel, Aurel. Aurel mau jagain anak. Berapa? Silakan Aurel mau jagain anak. Doang Naca. Tuh Naca. Kasih mainan lo. Naca di ke rumah Aurel dikasih mainan. Mau. Bukan gua tadi. Iya. Nah. Emang Naca tahu siapa yang pantas untuk dilempar? OTW! OTW! Dadah! Next ya! Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Thank you untuk waktunya. Makasih, tapi episode kali ini seru banget. Ada Naca. Dadah! 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 Bye-bye!